Satu majlis angkat sumpah jawatan ahli jemaah Menteri Sabah dijangka diadakan di Istana Seri Kinabalu hari ini. Perkara itu disahkan beberapa adun Sabah susulan beberapa pemegang jawatan Menteri Sedia Ada akan digugurkan rentetan beberapa cubaan untuk menukarkan kerajaan negeri sejak minggu lalu. Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan pembentangan kertas putih kesihatan di Parlimen pada pertengahan tahun ini. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memberikan komitmen kandungan kertas putih itu dapat dilaksana dan direalisasikan. Menurut Ketua Polis Negeri, Datuk Rohaimi Mat Isa, 10 pegawai kanan polis antara 79 warga polis Diraja Malaysia PDRM Terengganu dikesan terbabit dalam pelbagai kes salah laku serta masalah disiplin sepanjang tahun lalu. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baru setiap hari di saluran 501 dan esraawani.com.